huruf P ni. Kita pun bagian ada pimpinan tak? Jadual tak? Tapi ditangkapi. Tapi ini kan diaspora mau tetap nembang bagaimana? Silakan saja, itu kan sudah domain pemerintah. Itu soal kasus yang lain nanti kan kita mau semua baik-baik ini. Jadi kita berharap bahwa stadion ini sebuah stadion konsep yang baik. Kita berharap juga Pak pemerintah daerah ini kan begini ceritanya. Ini stadion baru ini waktu itu dalam kondisi kita yang tidak banyak uang. Kondisi susah loh. Tapi kita diberi kepercayaan sebagai penyelenggara PON. Nah, maka para pejuang kita dulu itu memperkasai. Ya kan? Uang susah ini. Memperkasai gotong royong, mengumpulkan ke sana kemari untuk bangun itu kan stadion. Nah, kita berharap bahwa ini bisa terkondisi dengan baik. Ya. Tidak ada yang tercederai. Kita juga, dan saya yakin Pak Gubernur akan menghargai kita para pemerkasa, para pelaku dulu, pelaku sejarah yang memenuhi pintu stadion. Itu begitu. Nah, bagaimana sisi-sisi penghargaannya? Nanti dibicarakan secara detail. Melalui rapat gabungan itu, Kak? Melalui rapat gabungan itu? Nah, nanti. Ini salah satu pemikiran ya, yang saya akan lempar di situ. Apakah dengan surat ganti rugi dan selama ini? Dulu ada suratnya Pak Rum, masuk ke DPR, Gubernur. Pertama dia memberi alternatif kerjasama pengelolaan. Itu juga salah satu bentuk apresiasi, penghargaan, memberi sisi. Yang kedua ganti rugi. Tapi ini kan suratnya pimpinan DPRD ke Gubernur belum tertindaklanjuti. Nah, nanti apakah nanti itu juga menjadi pembahasan, menjadi poin juga pada rapat gabungan komisi nanti, kita lihat perkembangan nanti. Nah, gitu.